Bucin, nomor 22 dan Franky. Ya, sebaru-baru kick off babak pertama sudah dimulai. Ya, perlu sudah diberikan ke belakang Franky. Sudah dilakukan pendek saja. Masih di mana ada bayar, masih punya bayar, berputar-putar, tarik ke belakang, menurut-menurut, tapi saya kurang cermat, juga terjadi apa, maafunah, ke depan, nomor 17, ada di Rossi, Rossi berjalan ke kanan jauh, baru berapa, berat juri, maksudnya, masih juri, masih berapa, dari Putrani, berubahnya menurut maksudnya, bangun, tapi lebih dekat, dari penjualan nomor 22, ada dari Jakarta, Romo Dayat, dari Putrani, kuasa pula. Dua angka tadi, mau perkataan maksudnya nomor berapa, tapi di sana ada putih paling kejadi. Dari kata kepala serangan, dua sebelah kanan, nomor 14 dari Putrani. Kembali saya, kuasa pula dari Putrani, boleh berada Setiawan Messi. Setiawan Messi, boleh ber, nomor 12 intro, kembali kepada Setiawan Messi. Masih tengah-tengah teman, umpan ke depan, ada nomor 7 Abon, kapten sebelah masuk ke si Abon, umpan jauh ke sebelah kiri, ada nomor 5 bertiga, yaitu Joko Durek, dan saya kapten sebelah saya di sana Abon, kembali lagi pada Joko Durek, ke depan masuk lagi, heading dari barisan belakang dari Gladiator, masuk ke saya dari Gladiator, umpan jauh ke depan, dan kemasukan nomor 5 ada Abon, di sana kiri kuasa bola striker dari Gladiator pada aku iya masih aku kuasa bola masih aku putar-putar ulu pada tengah masih saya dituju nomor 12 masih ada dari Gladiator masih berputar-putar ulu 13 ada di sini saya dari kuasa bola ulu wajah ulu dari dituju di sana nomor 2 uji maksudnya dibayang-bayangi dari kesempatan Gladiator nomor 15 Lepas ke belakang dari ke belakang di sana masih ada nomor 15 dari ke atas ke tengah bubuk dari yang jadi kapten saya bubuk saya nomor 17 uji masih itu dari Putrani masih itu dari teman benar-benar ke dalam kiri maksudnya ke belakang sudah jauh di sana ada nomor 15 hampir ancang-ancang di sana membangun babak pas putus dari Gladiator Abon angkat langsung ke kawal kurang cemas di Jakarta. Dari Gladiator, Gladiator serangan, lewat sisi sebelah kiri, di sana masih ada nomor punggung 13 yaitu Wea, kuasa bola, kuasa bola dari Putrani, ada dari Gladiator nomor 17, di sana Gaya Rossi, masih Rossi, Rossi dari tengah maksudnya, tapi dibatalkan, masih bisa ada Putra dari Putrani, di sana ada Dayak, kuasa bola, masih Dayak, lewat tengah, masih mencari tuan, masih dayat, menumpah di sebelah kiri, di sana ada Uci, ke tengah, dan Franky, jalan kaki, masuk saya Uci, ke belakang ada, di sana Curik, tapi kurang cermat, keluar lapangan, masih Gladiator, kemarin ke dalam, masih, iya, nomor punggung 18 dari Gladiator, ada Yuri, kembali Yuri, kita lihat ada sebelah kanan dan ke tengah tapi dipatahkan dari barisan belakang Putrani Putrani ke sebelah Burik barisan Ambon daya tadi masih telat tender saja di sana ada nomor itu kembali kepada Franky ada nomor Ambon Ambon kapten sebelasan melihat untuk paling jadi iya baru ini kita belajar di sini tapi play keluar seorang dari Putrani. Di sana kita lihat dari pemain Gladiator ada 1, 2, 3, 4 pemain berapa di depan gawang Putrani. Sudah lakukan ke tengah, mampu. Tangan pendek saja, ada Franky, masuk Franky, kapten sebesar Ambon. Masih Ambon, teman-teman, Ambon berputar-putar, pendek, putar jaya maksudnya, tapi
patahkan nomor 17 dari Rossi. Di sana kita lihat nomor 2 dari Gladiator, ada Akhir, tapi berhasil dipatahkan penjaga gawang. Masih putra nih buat saya pula, Hendro, pendek saja. Nomor 28 ada Setiawan Musi. Ada dari 18, saya terbaru-barunya Dora Musi. Atau siapa di sana? Masih dari teman, dari ternyata Musi ke dalam, Indonesia Musi. Pendek saja Dayak, masih tapi berhasil dibuang. Pencantaran dari Gladiator, ada di dalam Umarang. Gladiator putar balik tadi, kapten ke sebelah sana, agak jauh, putarnya, Deddy Smith, masih Deddy Smith, nomor 2, Uwan ke tengah, maksudnya, tapi patah di garis belakang, ada Dayak, dari putaran ini, putar balik tadi, pendek saja, Rossi, konsep pula, masih Rossi, putar-putar, punya teman ke tengah, ada Rossi, nomor ini, Deddy Smith, masih ke sebelah, masih Deddy Smith, Rossi, Rossi, pendek uji pasangnya ke tengah kaya, masih Dayak dari Putrani, Dayak dan teman di sana Abon, kapten kesulisan, masih Abon, pendek saja di sana, itu pasangnya, tapi terlalu seorang sehingga lebih dekat dengan penjaga gawang dari Gladiator. Masih terlihat
18 wasit merah kosongkan bicaranya melalui ungkapan yaitu sekian musuh kepada Hendro maksudnya kami kreating barisan belakang dari gladiator wasit merah ke tengah ada nomor 18 Puri maksudnya Umanjau yang dituju siapa tidak ada teman di sana bola dikuasai barisan belakang dari Putani FC. Ada Sejauh Smith ke belakang, ada Kempor, Lumpang Ujini, masih di sana Ujini, dari Putrani, wah kuasa pula Ujini, masih daya, di sana ada Ambon, kapten Putrani dari Putrani, masih Ambon, kuasa pula ada daya, kembali kapten maksudnya, tapi dibatalkan dari barisan belakang Gladiator, meja pula nombong 13, ada Didi Smith, Lumpang Cahaya di sana, Yuri kuasai bola, striker dari Gladiator masih Yuri, Yuri masih bola, merapat ke gawang masih Yuri ke dalam tu satu pendek, ada nombor 6 Pindol, nombor 18 kembali kepada Pindol, Pindol dari Putrani kuasai bola, membangun serangan dari sebelah kiri jauh. Ada Pengki masuknya tapi gagal ada dari Gladiator buka cara yang jadi udah Umanjau tapi tidak begitu akurat kuasai Putrani lagi nomor 18 masih di tengah masih nomor 18 di sana dari Putrani orangnya ya udah nomor 18 masih di tengah Putrani ke tengah di sana ada nomor 8 yaitu Setiawan kepada Ebro dari Batu Cio melebar ada Rungga curi dari Putrani masih tapi berada di put wah tak tinggal kawang ikut sikap hingga selamat kawang dari Putrani FC Ambon dari Putrani FC ujung maksudnya jauh tapi patah kenyataan masih dari Gladiator nomor 15 Bagas ada dari Putrani di sana berbicara masih Putrani nomor 15 tetap Uci sudah singkat saja ke depan dari Gladiator nomor 18 maksudnya umpan ke belakang ada SK yang dituju tapi lebih dekat dengan Ambon dari Putrani masih Ambon ke tengah ada nomor 8 yaitu Setiawan Smith masih Setiawan Messi yang musuh dan teman yang dimaksud bunyi tapi patah lagi dari barisan belakang iya putra putra rupanya berat dayat Ambon badan kecerdasan Ambon masih Ambon masih berdua Ambon tapi putus oleh jadi lebih dekat dari Gladiator menjelangan di sana SK maksudnya Ebro ada di sana masih dari Gladiator Umanjau kami berjuang dari Rosi masih Rosi kuasa bola Rosi 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 lagi tidak kena tapi jangan nomor di sana campur rupanya nomor 18 pendek di sana melebar ada nomor 14 saya Ujil Freddy campur masih campur ambil maksudnya tapi kata lagi satu ke depan dari barisan belakang Gladiator Hendro kuasai bola masih dari Putrani di sana ada melebar Setiawan Musi kuasai bola ambil kembali Setiawan Musi menjadi teman Franky Setiawan Musi kuasai bola di Dayak masih Dayak ke belakang ada Cani nah, masih di sana Putrani mendorongkan Rupi ke belakang ada nomor 5 Curi masih di rating barisan belakang dari Gladiator Hendro pada di sana ada Tanggur masih Tanggur dari dulu Tanggur rumah pendek gaya maksudnya di sana posisi Gladiator nomor 18 ada Yuri iya Yuri masih kemudian melebar ke kanan nomor 5 ada Ayub Agung masih Agung ke depan di sana tapi terlalu keras lebih dekat dengan tunggak kegawang dari Putrani Bakut Jiwo pendek saja ada nomor 5 Juri
tapi berhasil dipatahkan oleh WA nomor 3 dari Gladiator. Masih berbunga WA, tapi ada di sana sejalan Messi, buat WA, buat lagi, masih sejalan Messi, belum terjadi. Halo, untuk kali yang jadi, salah umpan di sana ada Curi, masih ada campur. Ya, Gladiator, buat WA, WA di sebelah kanan, di nomor 5 itu, Agung, masih Agung, pengen saja, Curi, kuatnya kurang, nomor 17, Rosi, Rosi masih mencari teman, Yuri lagi, Rosi, masih Rosi, jangan Anda lewatkan untuk besok sore, yaitu Putra Bengawan Sragen, Nando dan kawan-kawan akan bertemu Arafi dari Avel yang dipanjangkan di depan babak kedua segera dimulai di sana nomor punggung 22 ada saudara Darmawan dari ke belakang dulu ke depan dipotong dari Putrani apa maksudnya ada Ampun kapten ke sebelasan nomor punggung 15 saudara kembali dari Putrani mulai membangun serang di sana melalui kaki sudah Zuri masih di sana dari Gladiator mencoba nomor punggung 15 sana sudah Bagas kembali bersama dengan nomor punggung 5 di sana Agung ke depan maksudnya tidak ada lawan yang dituju balik ke tengah di sana kapten ke sebelasan sana Agung namun lagi-lagi masih berkutat di seputaran tengah lapangan baik dari Putrani Indro kepada nomor punggung 9 Franky tarik ke belakang dulu di sana ada nomor punggung 3 dan Joko Tuli melebar kerja sama dengan Dayan masih berputar dengan Franky mencoba kerja sama lagi Dayan bagus sekali di sana namun bisa fungsi Surawiya baik dari Putrani ada Surawiya baik keseluruhan tidak ada kawan yang dituju di sana ada Satyawan masih Setiawan Messi melebar kepada Juri ke depan ada kembali sudah Juri mau ke depan bagus sekali jalan ada Agung membuka crossing ke tengah namun dipatahkan masih barisan pertahanan di sana kembali ada Agung lagi tarik ke belakang bagus sekali di sana ada Rossi mencoba having yang tidak dianggap satu pelanggaran di sana Adi Putrani kembali bawang serangan berputar-putar sudah Ucil mencari-cari kawan melebar ke sektor kanan di sana ada Franky kerja sama rekan-rekannya Ucil lagi di sana masih Ucil dan sudah Ucil kawan ketat oleh Surawiya di sana nomor 15 sudah bagus kembali ada Setiawan melebar kepada nomor punggung 18 sudah Dangkur melebar di sana ada Jaya Juri namun lagi-lagi patah masih Dangkur kerja sama dengan Juri kontrol bola bagus sekali sama Juri tarik ke belakang kepada Dangkur ke sektor tengah Setiawan di sana masih kerja sama dengan Ampun mencoba melewati barisan belakang sana ada Ampun memasuki kotak penalti kali ini Ampun kita nantikan tarik ke belakang dulu di sana Dangkur masih ada namun ada Ucil di sana level bola masih berputar-putar setelah Ucil kerja sama dengan Setiawan bagus sekali masih Setiawan mencoba ke sektor tengah namun dipatahkan masih ada Franky di sana ada Daya di sana mencoba Daya ada Dangkur berputar-putar Dangkur mencari-cari celah nampaknya masih belum bertemu di sana nomor 12 Indo kerja sama lagi dengan Franky masih mencoba Franky sendirian baru kali langsung berjalan sama Franky pendek saja tarik ke belakang dulu kepada Setiawan di sana mencoba crossing ke tengah di sana Ampun ending bola namun masih dapat diselamatkan kembali barisan pertahanan dari Gladiator Setiawan kontrol bola kerja sama dengan Orung 17 sudah Indro masih Indro jauh ke dalam Ucil masih kembali dari Putrani ada Dayat di sana berputar-putar melebar kepada Juri masih di sana Juri ke tengah ada Ampun maksudnya kepada
Kucil lari masih ada Ambon di sana. Masih Ambon ke tengah. Ada Franky, Ambon kembali Franky. Masih playoff. Selamatlah masih pertahanan. Sana berburu 15. Sudah bagas. Oleh para arah di sana. Coba travel bola. Ada curi di sana. Travel bola ke tengah kepada Dayak. Serang mencari-cari kawan jauh yang dituju sana ada Ucil mencoba serang Ucil di kawan ketat di sana ada Dangkur masih Dangkur bagus sekali masih berputar-putar sudah Dangkur mencari telah di sana korkaran ke tengah ke mana Dayak di sana terlalu mula Dayak sudah sama dengan Franky tarik ke belakang dulu lagi Dayak masih Dayak Franky lagi 1-2 bagus sekali maksudnya kepada Ambon namun gagal kembali. Kali ini ada Rossi. Mencoba sendirinya Rossi. Melebar kepada Ambon di sana. Masih. Terlihat jelas. Sikut. Banyak di sana. Bagas. Lepas ke mulut gawang di sana. Terlari Putrami. Bagus juga. Ke tengah namun di sana ada Dayak. Travel bola Belanda masih mencari-cari kawan siapa yang akan tuju ke depan di sana dari Gladiator di sana kembali ada Setiawan dari lini tengah kepada Juring ataukah Ucil di sana ada Ambon kembali masih Ambon ada Dayak di sana lebar maksudnya kepada tengah Ambon masih kembali Setiawan di sana. Dipatahkan sudah bagus di sana masih Franky heading bola mencoba Hendro kejar-kejar oleh sudah Hendro di sana kembali masih ada Hendro kembali Joko Tuli Franky ke tengah kepada Dayak di sana Setiawan tarik ke belakang dulu kepada Dayak di sana masih Dayak mencoba. Ada nomor punggung 6 di sana sudah Pendol. Bandung ini serang-serang Pendol ke tengah ya itu serang Ambon. Di sana ada Ucil mencoba mengejar. Tarik ke belakang kepada Franky crossing ke serang Ambon. Namun temukan titik celah di sana ada nomor punggung 17 serang Rossi. Namun ada Setiawan intro kerjasama dengan Dagur di sana. Masih kepada Jurik di sektor kiri di sana. Masih Jurik, bagus sekali Jurik. Kerjasama dengan Dangkur di sana. Masih Dangkur, dribble bola Dangkur. Ke tengah Ambon di sana ada Ucil. Mencoba mengejar bola bagus sekali ada Ucil di sana. Namun kawalan ketat di sana Rossi. Turun ke belakang membantu pertahanan. Ke depan di sana. Coba melakukan satu serangan balik namun. Bagus juga. Pak turun dari sarangnya. Sarang kembali Dayak. Pendek saja kepada Juri. Masih Juri dribble bola. Pas sendirian dikawal ketat ke tengah maksudnya kepada Ambon. Sambung di sana sudah Wia. Jauh ke depan di sana ada sudah Agung Kecuma. Sana namanya ada Juri. Bakar menit siap dibuat Bagas. Dan sama jauh ke depan dua orang tersatu terperangkap offset nampaknya Rossi dan Raizat sangat jauh ke depan dipatahkan kembali dari Putrani heading bola masih kapten kesebelasan sudah Bagas kembali nomor 18 di sana ada Anggur melebar kepada Setiawan namun kali ini ada Raizat mencoba dari sektor kiri sudah Iskak masih treble bola bagus sekali namun dipatahkan kembali lagi-lagi oleh Johotori Bari Dangkur jasa patikan ringannya intro balik kepada Dangkur di sana masih ada Dayak kembali Dangkur berputar-putar terlalu lama berputar-putar nampaknya sudah Dangkur rekannya di depan ada Bagas lompat jauh ke mulut gawang di sana heading bola namun Pendol Dangkur di sana melebar ada Tri
Blas. Pasitri mencoba treble bola Delatri ke tengah kepada Dayat, bagus sekali Dayat. Masih kembali kita sama di sini kawan Delatri. Namun masih Dakur kerja sama dengan Setiawan di sana. Kepada Indro di sana bagus sekali ada Util Indro lagi. Satu gol yang cukup bagus. Namun apanya kawalan ketat di sana Util dari ke belakang ada Setiawan. Ada Dakur kembali. Masih Dakur berputar-putar ke arah mana dia akan bawa bola akhirnya tarik ke belakang kepada Joko Tuli. Di sana ke depan ada Durik. Di sana masih ada Tripra. Ada Durik di sana Dayang Durik. Tripra berikan pada siapa? Jauh melebar kepada Ucil maksudnya. Namun dipatahkan barisan belakang kembali dari Putrani. Ada Armawan di sana kerja sama dengan Orku Babusan. Namun kembali Indro pelanggaran di tengah dari Putrani. Kita nantikan sudah Setiawan angkat ke mulut gawang. Ada Wea heading bola sana kembali Wea menyelamatkan pertahanan. Ada Ucil di sana masih Ucil ke tengah di sana Dayat masih mencoba Dayat di sana Dangkur sendirian sudah Dangkur berputar terbagus sekali. Namun sudah bagus Jiwo Rofi jauh melambung hebatnya di sana. Luar kurang ada Dayat kerja sama dengan Tripra di sana. Dayat kembali masih Dayat ada Util mencoba berputar-putar ke Util kerja sama bagus sekali di sana kembali ada Util tarik ke belakang kepada Tripra crossing bola di sana. Namun masih diselamatkan barisan pertahanan di sana Juri. Mencoba kembali ada Dakur kepada Hendro. Dribble Hendro. Coba melakukan satu tendangan sebelah. Ngambil tendangan penjuru kita nantikan bersama-sama. Akankah mampu rubah keadaan? Rengi di sana mencoba. 5 orang pemain menunggu di sana Setiawan. Hendro di sana. Andri Damas. Ini juga ada bola keluar kembali Andri. Setiawan heading bola di sana Dayat. Oh masih empat di sana kepada Pinto. Masih treble bola Pinto melebar ke tendangan bebas Darmawan ke sektor tengah dipatahkan di sana kembali Jurik melihat-lihat rekannya kepada Tripras ke tengah di sana ada Dayat. Masih Dayat kepada Setiawan di sana. Masih Setiawan kepada dipatahkan gerak Bagas di sana. Maksudnya yang dituju jauh kepada Juri. Di sana masih blok gerak Juri. Berputar-putar ke tengah di sana. Ada Rohi. Rohi. Tenggur. Barisan pertahanan didapatkan kali ini kapten kesebelasan sudah Dangkur. Kerjasama dengan gerak Tribas. Ke depan ada Ucil di sana, masih Ucil sendirian di sana. Ucil mencoba apa yang terjadi harus dijatuhkan sama-sama di sana ada Setiawan, sana ada Setiawan dan Andri Nabas antisipasi ke belakang kepada Tripras di sana masih berputar. Oh dapat direbut kali ini ada Sraduri. Namun lepatah lagi kembali yang diserahkan Gladiator. Dipatahkan kembali segera Jurik di sana. Masih Jurik level bola kerja sama dengan Dangkur. Masih Dangkur sendirian. Masih ada Dangkur sendirian bagus sekali. Masih ada Dangkur melebar kepada Dayat. Di sana masih Dayat. Lalu lama berputar di luar kotak penalti sehingga masih gagal. Di sana Juri mencoba melakukan satu serangan dari Utuh Gladiator. Di sana lepas yang dituju saudara Rossi. Coba namun lebih dekat kepada Pinto. Joko Tuli Pinto kembali. Ada di sana. Apa yang terjadi? Di sana masih membentur di sana. Ada selam. Ikat di sana mencoba. Benar. Barisan pertahanan di sana ada nomor 12 Darmawan. Baik masih yang cukup bagus dapat sudah Darmawan namun antisipasi sudah bagus Jiwo dan baru panjang dari Tiop Kanta mengadil pertandingan dengan skor akhir 0-0. Untuk itu seperti biasa akan
dilakukan